Lagi di channel Melani Anggra ini ya. Di episode kali ini saya mau berbagi resep rumahan lagi yang tentunya mudah, gampang, dan simple. Hari ini saya mau memasak tumis sayur pok choy. Nah, buat kalian yang suka masak, jangan lupa nonton channel ini ya. Sebelum kita mulai ke sesi masaknya, jangan lupa like dulu dong video ini. Habis itu subscribe ya, karena itu adalah bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Yuk langsung aja kita mulai ke sesi masak. Ini dia bahan-bahannya. Ada pok choy, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan sori saus tiram ya. Oke, kita panaskan minyak terlebih dahulu. Langsung kita tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merahnya ya. Habis itu kita tambahkan air. Lalu kita beri sori saus tiramnya, dan jangan lupa kita beri garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir ya secukupnya. Kita aduk-aduk hingga merata. Langsung kita masukkan pok choy, tunggu hingga matang ya. Nah, ini dia tumis sayur pok choy kita sudah jadi. Oke guys, segitu dulu ya videonya. Semoga kalian suka dan jangan lupa nonton terus video-video saya berikutnya ya setiap hari Rabu dan Jumat. Dah.